24. Oh, 24 nggih. Terus kita ada dua anak ku ya. Anak Ibu Jundi. Menika kisi-kisi ujian nasional. Oh, nggih. Sida ta? Jadi ya Pak nggih. Sida. Sehat, tani kita sing. Oke. Pokoknya sesedikit mungkin kurangi pungutan. Sesedikit mungkin. Sekolah ini kok, nah sekolah-sekolah aja oke. Alasannya piknik. Apa ya sekolah itu dong ini? Nah urusan bangunan, nah ini masjid dulu semangat orang pokok. Ini sesuai kalau pun ngomong kali Pak Kepala Dinas, urusan fisik urusannya negara dulu wali murid. Ketahuan IPK berapa Pak? Keterampilan. IPK-nya 90,76. IPK 90. Luar biasa. 90,76. Bagus. Kisi-kisi ujian nasional. Oh, nggih. Sida ta? Jadi ya Pak nggih. Sida. Sehat, tani kita sing. Nggih. Oh, nggih. Jadi menika agenda kegiatan untuk semester genap. Nggih, masuk tanggal 2 Pak, 2 Januari. Upacara bendera, ajeng wonten tryout UMBK, wonten tryout ujian sekolah. Nggih. Wonten ujian sekolahnya, wonten UMBK-nya. Menika kami sedang melaksanakan pembangunan masjid. Ini Pak ketuanya Pak, ketuanya Pas. Pak Ratman, Pak Maskur ini Pak ketua panitia pembangunan masjid SMA 3. Hasil menika laporan untuk PSM. Nggih. Bangun masjid ini dari urunan ngoten, Mbak. Monggo ketua panitia monggo Gus Budi. Keluarga besar SMA 3. Niki ambil. SM pun. Lajeng menika rapotipun. Semester semester 5, menika hasil belajar pro semester 5. Oh, ya sedaya sampun di atas KKM. KKM niku napa, Bu? KKM menika. KKM menika kriteria ketuntasan minimal. Oh, minimalnya niki nggih. 75 Pak minimalnya. Nggih. Pun punjul. Nggih, sampun punjul. Niki tenanan iki. Lho nggih to nggih. Saestu to, Pak? Pinter anakku di baik karo aku. Padahal biasanya bahasa Jawa ora iso iki. Matur nuwun. Mulai pesene? Mangke rapot kedah dipun kempalaken melalui wali kelas paling lambat tanggal 10 Januari 2020, Pak. Oh, nggih. Amargi nanti tanggal 13 Januari kami memasukkan nilai ke PDSS. Oh, ngata. Nih, ngata nuwun. Napa mulai? Ngambut. Ngambut. Oh, yang
tambahan yang masjid terus budi. Sak deringipun anu, kita menghimpun warga sekolah, guru, karyawan itu mengurangi sertifikasinya. Ya ada yang 5 juta, ada yang 10 juta diangsur ngaten. Untuk warga sekolah sendiri. Alhamdulillah ini masjid sudah mulai dibangun. Mungkin ya insya Allah harapannya 1 tahun sudah bisa dinikmati. Karena pada saat hari Jumat itu tidak bisa apa memenuhi untuk ini sholat Jumat siswa, banyak yang keluar, masih banyak yang keluar karena tidak cukup. Nggih, kecil. Nggih. Ini biasanya terus anu sami ke BPD itu. Iya. Ya, ini pesen mawon. Nah, sing pesen saat ini ganti. Nggih. Niku wali murid. Nek sebagai wali murid kelompok melu urunan. Nah, nek saat ini tetap pesan sebagai gubernur. Tolong, nggih niku pokoke. Kabeh urunan kudu dipastekke kabeh wali murid entuk kabar. Kudu dipastekke setuju. Nek enek sing ora setuju kan teko. Pokoke sesedikit mungkin kurangi pungutan. Sesedikit mungkin. Nah, polane yo nang sekolah-sekolah jek akeh. Alasane piknik. Apa ya sekolah iku kudu ngene lho. Nah, urusan bangunan, nah niki masjid dienggo semangat ora apa-apa. Ning sesuk kula pun ngomong kali Pak Kepala Dinas, urusan fisik urusane negara dudu wali murid. Urusan negara. Kuwi nek orang kebebane nang anu wali murid. Sambetune wong do protes kali kula, Bu. Aku ini kok saya disuruh urunan lagi, saya disuruh urunan lagi, lho katanya makin murah. Nah, karena ini anggaran sudah kita tambah untuk tahun depan, mari tidak kita bebani murid dan wali murid, apalagi mereka yang miskin. Nah, kalau ada yang miskin, benar-benar miskin, tolong saya titip, jangan pernah dimintain apa-apa. Nah itu, kepala sekolah, wali murid, kudu ngecek. Nggih Pak Gub, niku pancen melarat pol. Nah, karena itu melarat pol-polan, jangan pernah dimintain apa-apa. Kalau yang mampu nggak apa-apa. Kalau yang nggak mampu nggak apa-apa. Tapi komite harus memastikan dan apa anasir-anasir yang oh, komite ini kok mereka komponen kepala sekolah, anasir seperti itu harus dibuang, direformasi. Jadi nanti kalau enggak, lo katanya Pak Gubernur mau mendorong untuk mendekati gratis, ya aku sih wis dorong. Tapi kalau enggak kan enggak bisa. Maka RAB-nya menjadi yang reliable. Termasuk apa ketika kita membangun apa itu? Sing ekstra iki. Sing ekstra niku napa? Umpama taman, rumah ibadah. Antos sing liyane dikasih kesempatan. Di rumah ibadah dienggo sing Islam, sing rumah ibadah sing liyane piye? Mereka butuh ibadah atau pembedan, jadi sekolah ini dan berbineka peniku mawan ya sekolah titip niku soalnya di Indonesia ini ku hari bela negara pidato ini Pak Presiden lu wapi mulanya sing boten gelem nilai-nilai Pancasila ditekoni mawan apa-apa ditekoni apa-apa niku guru itu saya okeh nih ini muridnya rawani lapor. Mudah-mudahan teng SMA 3 enggak ada. Untung teng liyane pun lapor ada. Nek dikandani dikandani. Sing ora gelem karo Pancasila sapa ngajung ngono, penak to. Ajung kon apik-apik. Nggih. Niku dari titik pesen. Nggih. Umpama rapat komite ngoten niku rampung ngoten carane ben kabeh wali murid ngerti pripun? Dengan studio. Mau keputusan dikit drop, memastikan wali murid setuju. Dan ini dipunyai. Dan ini orang lapor aku. Cukup nang di komite lah. Biasan pun ngingatan. Terus ketua komite langsung memutuskan. Terus dipun damel berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan murid pada saat itu pada saat rapat.
kalian ketua komite. Jadi tiap kelas itu bisa dimulai lagi kelas ini pendataan ini kalau berita acara ini kan oh iya jadi sebenarnya ben saya merasa setuju apa nanti kemarin itu ngurus SD SMP kurang harian lomba liga itu nih kalau saat di piknik PMA ini acara bela negara ini daya Bupati Bu tolong dicek. Oh maaf Pak, ternyata memang ada salah ini. Cek terus, saya berlanjut. Jadi sesuk digandeni. Jadi transparan kabeh. Syukur-syukur nek sekolahnya kan isine wong pinter-pinter gitu. Gawe sistem informasi. Jadi kabeh transparan. Siswa teko iki mlebu kelas, iki ra mlebu kelas. Sesuk men ngeten iki ora penting kok. Itu anggap i-rapot. I-rapot. Yolah, ngene iki gua ngopo. Langsung aja gawe folder masing-masing dilebokke gelem ya downloaden ora ya wis. Dadi engko ngirime set. Fisike tekan. Terus silaturahmane ben ketemu piye? Dikumpulke. Bener apa napa? Dikumpulke bareng-bareng Bapak Ibu rapot pun kula kirim digital. Oh, keren. Pun kula kirim digital, laporane ngeten iki. Laporane perlu kabeh wong tuane duwe akun. Sudah. Nggih, sampeyan sedekah. Apa niku, Bu? Nggih, matur nuwun, Bapak. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun, Bu. Hasilnya kata Bu Guru tadi kalau dicek piye carane maca iki mong se. Wacane sik, Mas. Pak wacane sik. Jadi ada KKM minimal ya. KKM minimalnya 75. Nah, ini saya cek. Oh, ngoten, Bu. Minimal 5 dan ternyata 1,5. Satu lagi belakang, Pak. Satu lagi. Nya berapa, Pak? Kriteria ketuntasan minimalnya 75. IP-nya, Pak. Ternyata ini sing niki sampai nomor sing mriki ini menika, Pak. Sing niki nggih, pengetahuan. Oh, semester 5 kan pengetahuan, Pak. IPK berapa, Pak? Pengetahuan, keterampilan. IPK-nya 90,76. IPK 90. Luar biasa. 90,76. Jadi nek ndelok saka 75 wis punjul kabeh nggih Bu. Nggih, di atas KKM semua, Pak. Sudah lebih dari KKM. Ada lebih dari. Padahal dia kalau di rumah sambate ora iso basa Jawa. Ini lumayan lah. Waktu ini di sela-sela jadi gubernur masih sempat sama ngambil rapat. Iya, ini sudah berbagi sebenarnya janjinya kemarin tapi karena kemarin ada acara di Banyumas maka tidak bisa. Dan anak saya itu kalau di rumah selalu ngobrol, dia mau yang ngambil orang tuanya. Soal waktunya kapan dia tolerable. Maka sebenarnya dia juga kepingin orang tuanya itu mengerti apa yang dia kerjakan selama ini. Dan saya sebagai orang tua tentu senang. Maka ini tadi ada waktu sempit loh, aku orangnya waktu ini. Maka rapat PPID kita percepat biar bisa kesini, habis ini rapat Forkombimda. Karena saya merasa waktu saya kurang buat anak, nah cara nebusnya ya begini ini. Soal pesan iuran harus transparan tadi bagaimana? Oh ya, ini saya sampaikan kepada hampir seluruh sekolah agar seluruh rapat komite itu semua transparan. Yang miskin pastikan jangan pernah dipungut ya. Dan seluruh keputusan yang sudah disetujui sampaikan, pastikan kepada orang tua, wali murid agar mereka kalau perlu teken satu-satu. Sehingga banyak sekali orang yang lapor kepada saya, lupa ini kok masih ada pungutan. Lah sampean melu rapat komite napa mboten? Menjenengan melu rapat komite ya kudune sampean ngerti. Lho saya itu kemarin enggak datang lah, sampean enggak datang tapi protes. Atau pas saya datang tapi enggak berani. Lah sampean masuk kategori miskin atau tidak? Saya itu Pak miskin mana surat keterangan miskinnya? Begitu ya, biasanya saya teruskan pada kepala sekolah, saya teruskan kepada kepala dinas agar yang ini dibebaskan karena negara nanti menjamin.